setengah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Di video kali ini kita mau kegiatan resin box speaker. Nah, ini yang warna oranye ya, warna pink. Seperti inilah warnanya pokoknya. Mohon maaf agak buta warna lur ya. Nah, ini satu botol dicampur dengan pewarna. Nah, ini pewarna lur. Nah, ini adalah katalisnya. Ini katalisnya, ini pengeras. Jadi kalau belum dicampurin yang namanya katalis ini ya belum bisa keras nanti. Tapi kalau kebanyakan ya cepat keras. Cepat bledos, artinya cepat jadi batu kalau kebanyakan ini. Nah, ini ada kapek dan dempul. Box sides seperti ini lur. Finishing box sides. Nah, ini sangat cocok sekali ya. Lalu untuk sound luar ruangan, untuk sound anti badai, anti air, anti hujan, supaya tidak tembus ke dalam. Seperti ini lur ya prosesnya. Jadi kita kasih campuran resin talek katalis, kita roll, terus kita kasih mat. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita roll lagi, ini dua kali ya, berarti dua kali pengerolan. Habis itu kita amplas ini. Nah, menggunakan amplas gerinda seperti ini lur ya. Setelah diamplas nanti lalu di roll lagi, sekali lagi. Nah, setelah di roll lalu diamplas lagi. Nah, roll, amplas, roll, amplas, roll, amplas, seperti itu pokoknya. Sampai ngerolnya itu tiga kali, ngamplasnya juga tiga kali tentunya. Tapi ngamplas pakai gerinda sekali, selebihnya menggunakan amplas tangan. Dan setelah itu kita semprot menggunakan spray gunnya tekstur seperti itu. Nah, ini adalah box sides, box yang paling lantang menurut kami, yang sering menjuarai di event-event balap sound. Untuk bagian DBA-nya, bagian middle-nya ya menggunakan ini ya. Gitu ceritanya. Nah, ini pengamplasan menggunakan gerinda seperti ini hasilnya. Jadi lumayan halus ya. Ini tinggal kasih resin sekali lagi. Setelah resin sekali lagi, diamplas lagi, lalu kita lanjut tekstur ya. Untuk liputan teksturnya kita liput besok. Nah, ini sekarang kita amplas-amplas dulu bagian dalam seperti ini. Semua nanti di resin ya lur ya. Semua nanti di semprot tekstur ya. Seperti ini tampilannya. Jadi serat-serat fibernya itu terkikis semua oleh amplas. Jadi tinggal halusnya. Seperti itu lur ya. Jadi ini adalah produk dari CNS Audio yang menggunakan kulit jeruk. Nah, seperti ini. Menggunakan tekstur. Jadi prosesnya lebih lama, prosesnya lebih panjang, dan harganya pastinya beda. Nah, ini kalau misalkan belum diamplas seperti ini. Seperti ini kalau belum diamplas. Jadi masih kasar lur ya. Nah, seperti ini posisi belum diamplas. Nah, ini matnya seperti ini lur. Ini serat fibernya seperti ini. Pokoknya kalau mau beli yang nomor 200. Karena banyak sekali jenis dan ukurannya. Ini repet
ada yang 200, ada yang 300 seperti itu. Nah, 200 itu lembut, Lur. Ada yang lebih lembut lagi sebetulnya, tapi jarang. Gitu ceritanya. Lanjut kita lihat kegiatan apa lagi di video kali ini. Bagi dulur-dulur yang mau order box, silakan di order saja. Nomor WA kami ada di awal video dengan saya sendiri, Soleh, atau dengan Mas Gupron Pitching. Nomor WA-nya ada di awal dan di akhir video, Lur, ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah like dan subscribe. Yang belum subscribe langsung di subscribe sekarang, Lur, ya. Ini adalah konten edukasi cara finishing box. Nah, ini adalah pembuatan hardcase buat monitor floor, monitor vokal, monitor panggung. Ini yang menggunakan box fiber, ya. Jadi harus kita pasangin atau kita buatkan box hardcase seperti ini supaya aman. Gitu. Oke, terima kasih. Langsung saja kita pasang kupu-kupunya, Lur, ya. Pasang kancingnya. Oke. Yofu. Nah, di tekstur. Nek aku nyoteng kok. Wis klik kantu iki wis sakelit deloken lor. Kayak mlaku kraket iki kaya lar kutul. Mun aku ora iki. Lha ora ora iki delok nang aku iki. Ora kuwi mersi. Yo sae ndelone iki pinter. Yo nek ngono ya tetep resi. Masa ya kaya wae dhewe sik lerget. Iki pasti ya rek. Beto. Kek tambo ati. Nggih, kek tambo. Tambo apa? Anu nek. Kene. Wis siji-siji mok rusak kene. Rusak.